untuk ditanam gata dan kelapa sawit dan akan diberi kepada mereka-mereka yang akan yang telah kita pilih. Dan untuk menyisi sejahtera di kampung Patian ini, untuk maklumat yang berhormat Datuk Seri dan rakan-rakan wakil-wakil rakyat, bahwa 33 unit rumah yang telah sediakan ini dan getah yang telah ditanam ini, kami masih lagi belum beri, belum penentukan kepada mana-mana mereka penama-penama. Sebab ramai yang memohon dan juga kita ingin pasti bahawa mereka-mereka yang dapat ini adalah daripada keluarga, ketua isi keluarga yang benar-benar terpilih, yang diberi keutamaan dalam mini estate ini, 33 buah rumah ini. Dan mereka ini, kita pastikan mereka ini benar-benar penyokong Barisan Nasional, bukan pembakar. Ini pasal saya menunggu selepas pilihan raya. Saya minta pegawai daerah, pejabat daerah, saya kata jangan dulu pagi. Kita, saya timbang kalau nanti ada hasutan-hasutan pembangkang datang di sini dan coba-coba ikut pembangkang, sertai pembangkang, dan kita menyesal. Kalau-kalau, tetapi untuk teman-teman yang berhormat, bahwa di Zon Mukim Rudum ini adalah penyokong kuat Barisan Nasional. Ada satu di call teman ni, yaitu PPRT dijadikan satu markas oleh Parti Pembangkang PKR. Barisan Nasional bagi PPRT dijadikan markas Parti PKR. Keadilan. Saya pun heran, tidak berterima kasih, menentang lagi. Dan itu pula salah satu bakal calon. Ini tidak adil, kita patut beri kepada yang mereka benar-benar yang memperjuangkan dan pertahan memenangkan Barisan Nasional. Ini yang kita mau kasih keutamaan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk makluman yang berhormat Datuk Seri, mungkin inilah yang telah diberi pertukaran oleh yang berhormat dalam pembinaan jalan raya di Rundum ini, jalan raya Rundum. Inilah dia mungkin Rundum. Pada fasa pertama, jumlah pertukaran untuk membina daripada Pekan Kemabung sampai ke tempat ini, Kampung Ketubuk, dengan jumlah kos pertukaran 27 juta yang telah dibelanjakan. Pada tahun lepas pertukaran RM 10 juta dalam fasa kedua. Dan saya pada tahun ini juga saya dipahamkan oleh pihak JKR dan Kementerian Keuangan juga fasa ketiga diteruskan sehingga Kerdum, tapi itu saya tidak boleh cakap, biar lewat rumah cakap. Untuk teman-teman, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bukan saja itu, kita punya penyambungan bakal elektrik luar bandar telah sampai ke sini dan akan sampai di Kapulo Korolok, dan kita pastikan akan sampai di Kampung Rundum. Satu lagi yang terbesar yang telah diluluskan oleh Amat Rumah Ketua Menteri melalui Dewan Undangan Negeri Sabah, bahawa hutan simpan Tumani di Mukim Rundum seluas 7,000 ekar telah dikeluarkan oleh Kerajaan Negeri, oleh Amat Rumah, untuk rakyat di Mukim ini dan untuk dibangunkan dalam program agropolitan ataupun juga mini estate. 7,000 ikan itu baru fasa pertama. Kita sudah usahakan ini dan mudah-mudahan yang berhormat akan memberi lagi, kita keluarkan lagi hutan simpan untuk semua, untuk menampung permintaan mereka-mereka yang berhampiran. Tapi nasihat yang berhormat kepada saya, usahakan dulu 7,000 ikan ini. Jadi kita setuju, usahakan dulu, sudah percaya, barulah kita boleh memohon. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam rekod saya jadi wakil rakyat dan sebelum jadi wakil rakyat, ini bukan saya mojik yang berhormat,
Tapi ini adalah kenyataan bahwa dalam kepimpinan Pertabinan yang berhormat Ketua Menteri kita Datuk Seri Panglima Musa, pertama kali hutan simpan dikeluarkan di daerah Tenom ini. Inilah pertama kali. Belum pernah berlaku sejak merdeka. Inilah kali pertama hutan simpan dikeluarkan. Ini karena tujuan adalah untuk membantu rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini yang berhormat datang di Kampung Patian ini, di mana letaknya Minisip Sejahtera kita bina. Walaupun dalam kasih kukuhan beliau, beliau oleh kerana rakyat, beliau sanggup datang meluangkan masa. Dan untuk makluman, hari ini ada 3 program. Di Kampung Cinta Mata juga berjumpa dengan masyarakat di situ dan seterusnya melancarkan, yaitu pelancaran jantra pilihan raya Barisan Nasional P1816. Tuan-tuan puan-puan sekalian, sebelum saya ucapkan saya juga ingin mengucapkan penghargaan terima kasih kepada Kementerian Berbandar, khasnya yang berhormat Menteri Datuk Dr. Iwan Ibin dan Pembantu Menteri SUT dan warga KPLB, LPB dan LIJS, pejabat daerah Tenom dan pejabat daerah Kemabung dan semua pihak yang terlibat dalam program ini dan termasuklah jawatan kuasa dan masyarakat di sini. Sekian dan terima kasih.